Black Mamba dikenal sebagai jenis ular yang paling berbahaya. Ular ini bisa membuat orang yang digigit meninggal dalam waktu singkat jika tidak diberikan antibisa. Black Mamba memiliki nama Latin Dendroaspis polylepis. Ular ini terkenal dengan ukurannya yang besar, gerakan yang cepat, dan bisa yang mematikan. Ular ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan hidup di sabana dan hutan dataran rendah di Afrika. Ular Black Mamba memiliki panjang rata-rata 2,5 meter dengan spesimen terpanjang yang pernah ditemukan mencapai 4,3 meter. Ular berbisa ini memiliki tubuh yang langsing dan membantunya untuk bergerak dengan cepat untuk menyerang mangsanya. Walaupun namanya Black Mamba, ternyata ular ini tidak berwarna hitam. Ular ini justru berwarna abu kecoklatan. Asal penamaan hitam berasal dari bagian dalam mulutnya. Ketika ular Black Mamba merasa terancam, ia akan membuka mulutnya dan menunjukkan mulutnya yang hitam sebagai tanda peringatan.